Hai, semuanya ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, para korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Asnawi Mangkualam lakukan debut pemain Indonesia yang pertama beraksi dalam Liga Korea. Pemain pertahanan muda dari Indonesia, Asnawi Mangkualam telah mencipta sejarah dalam kerjaya bola sepaknya apabila melakukan penampilan pertama dalam saingan Piala FA Korea Selatan bersama Ansan Greener semalam. Beliau diletakkan dalam kesebelasan utama di posisi pertahanan tekanan pada perlawanan menentang kelab Division 4 Korea Selatan, Yongpyeong FC, dan membantu pasukannya mencatat kemenangan 1-0 sekaligus layak ke pusingan ketiga. Penampilan Asnawi selama 90 minit turut mendapat pujian daripada ketua jurulatih Ansan Greener, Kim Gil-sik, yang menyifatkan bekas pemain PSM Makassar itu memiliki potensi yang lebih hebat dari pemain Vietnam Leong Xuan Truong. Truong yang pernah beraksi dalam Liga Korea Selatan selama 2 musim, pada tahun 2016 beliau menyertai Incheon United serta tampil dalam 4 perlawanan dan kemudiannya menyertai Gangwon FC pada musim seterusnya. Asnawi masih memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan Korea Selatan. Dia akan menjadi pemain yang lebih baik dari Truong jika dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan boleh bersatu dengan rakan-rakannya. Dia mempunyai kekuatan seperti pemain Korea. Jika dia boleh beraksi dengan lebih baik, dia akan menjadi pemain yang bagus di K-League pada masa akan datang, kata Kim Gil-sik dipetik dalam G-Sport. Pemain yang berusia 21 tahun itu menyertai Ansan Greener dengan kontrak selama 1 tahun. Jika beliau terus mempamerkan prestasi cemerlang, kontraknya akan dilanjutkan 1 tahun lagi. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.